Bakti kepada orang tua adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Kewajiban ini tidak akan berhenti sampai orang tua wafat. Kapan berhenti? Ya, ketika kita wafat. Bukan orang tuanya yang wafat, tapi kitanya yang wafat. Maka kita wajib berbakti kepada orang tua. Termasuk bakti kepada orang tua adalah jangan sampai kita menyakiti hatinya. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullahu taala mendefinisikan uququl walidain atau durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk yang membuat orang tua ya sedih, membuat menyakiti orang tua. Jadi segala hal yang menyakiti orang tua adalah durhaka. Nah, semisal mungkin ucapan bentakan ya, apalagi pukulan, berwajah cemberut, ucapan yang tidak enak kepada orang tua, kasar, mengangkat suara, dan lain sebagainya, itu bentuk durhaka kepada orang tua.